telepon Clara, Pak. Halo, Ma. Halo, Clara. Iya, Pak. Jangan urus perusahaan di luar negeri dengan Clara. Kenapa, Pak? Kita tidak punya uang untuk membayar guru, Clara. Terus, Pak, semua karyawan PHK, Pak. Sekarang karyawan sudah hidup di subsidi perusahaan di luar negeri. Mereka sudah minta pekerjaan cobor. Sampai kapan mereka sudah dibayar orang sudah hidupnya sudah praktis yang tidak bekerja? Sekarang selamat datang dari kamu. Ingat, Clara. Iya, Pak. Bentar, kamu cuma mau ngomong. Halo, Ma. Jangan pulang. Kenapa, Ma? Selamatkan diri kamu. Pergilah ke Cengkareng. Terbang ke Hong Kong atau Singapura. Pokoknya jangan pulang. Iya, Ma. Tinggalkan mobil tempat parkir sekarang. Cepat, Clara. Iya, Ma. Tapi bagaimana keadaan sama keluarga di rumah, Ma? Jangan pikirkan keluarga dulu. Cuma kita dulu dilakukan. Jika kamu besar dengan dunia, mudah-mudahan kamu sudah sampai di Hongkong Alexander. Tambahkan hati berat Clara. Kedua adikmu, Monica dan Sinta, telah diperkosa dan dilempar ke dalam api. Dan mamamu juga diperkosa dan akhirnya bunuh diri dalam tembok. Halo Ibu. Bapak, saya mau laporkan satu kasus Bapak. Kasus apa Bu kalau boleh tahu? Ini Bapak, jadi kan saya mau ke pasar. Terus saya melihat orang gadis tergeletak di jalan Bapak kalau di sana. Saya tidak tahu Bapak, mama ini. Boleh saya tahu di jalan mana, Ibu? Di jalan Putri, Bapak. Di Pasco, Bapak. Baik, Ibu, saya akan segera ke sana. Baik, Bapak. Ya. seorang anjing. Terima kasih.